Oke, teman-teman semua, kita telah sampai di kawasan wisata Menara Pandang Tele, Danau Toba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, ini adalah rest area tele Balitbank PUPR yang diresmikan Maret 2018. Baru sekitar 4 tahun ya teman-teman rest areanya. Jadi teman-teman semua, biasanya kalau kita melakukan perjalanan darat ke Pulau Samosir, kita akan singgah di sini dulu ya teman-teman semua untuk istirahat sejenak dan menikmati panorama alam yang ada di kawasan Menara Pandang Tele ya teman-teman semua. Panjang perjalanan menuju ke sini, teman-teman, cuacanya lagi hujan. Ini masih gerimis ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kawasan wisata Menara Pandang Tele yang diresmikan tanggal 22 April 1988 oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Handus G. Sinaga ya teman-teman. Kalau dihitung dari sekarang ya sekitar 34 tahun ya teman-teman kawasan wisata Menara Pandang Tele. Oke teman-teman semua, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke dalam untuk melihat suasana yang ada di sini. Oke teman-teman, ini ada peta kawasan wisata di Pulau Samosir ya teman-teman semua.
Di sini juga ada peta ya teman-teman, tentang Geopark Kaldera Toba. Oke teman-teman, kita jalan lagi ke bawah teman-teman. Oke teman-teman semua, di sebelah sini cuacanya sudah mulai agak cerah ya, sedikit teman-teman, tidak diselimuti kabut lagi, jadi kita bisa menikmati panorama alam yang ada di kawasan wisata Menara Pandang Pile ya teman-teman semua. Sangat indah sekali teman-teman semua jika cuacanya sangat cerah ya teman-teman. Di sebelah sini teman-teman, cuacanya masih berkabut ya teman-teman. Di ujung sana ada air terjun ya teman-teman. Cuaca masih berkabut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi naik ke atas.
kita naik ke atas menara ya teman-teman. Oke teman-teman, dari sini kita bisa melihat view-view yang ada di kawasan Menara Pandang Teli ya teman-teman semua. Mungkin ada mobil. Oke teman-teman, ini adalah lantai yang paling atas, lantai terakhir. Oke teman-teman, kita kembali lagi turun ke bawah.
Oke teman-teman semua, sekian dulu video perjalanan kita ke kawasan wisata Menara Pandang Tele, Danau Toba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Dan terima kasih teman-teman semua dukungannya atas channel ini. Dan sampai jumpa teman-teman semua di video kita selanjutnya.